Halo, jumpa lagi di video ramu tutur ora saru sing arti ditonton kena ora ya kena ya wis monggo wis ya. Untuk kali ini apa review ya, ya emang hobinya mini review review cylinder head punya Honda NF 125 atau ya di sini ada Honda Karisma Supra 125 ataupun Kirana atau mungkin Honda Grom yang di luar sana ada. Ya ini ya, nah terang ini adalah untuk spek harian. Spek harian ini nanti mau dipakai di mesin Karisma yang nanti upgrade ke 130 cc, squeeze tetap standar, memang sengaja dibuat standar. Sedangkan payung klep sendiri ini naik standarnya N24, ini jadi naik ukuran 26 ya untuk in 26. Sedangkan clip out sendiri yang aslinya 21 ini naik ke 22, jadi ini ukurannya 2622 ya, untuk harian lah bukan untuk resalnya. Jadi korting polis ini menyesuaikan, misalkan untuk ekonomis ini in seukuran 24 mm, klepnya tadi 26 ya, sedangkan out sendiri ini udah, ini ukurannya out 23. Kenapa dibikin seperti ini? Ya tujuannya untuk harian itu tadi. Ya biar lumayan lah buat godain ya kelas-kelas 150 cc-an, batangan sport batangan lah. Biar pada bingung. Ya nanti dibikin kalem aja, nanti karburator tetap pakai ukuran berapa ya? Pakai mungkin 24. Kehin 24 atau 26, menyesuaikan aja ya, seperti itu. Yang lain masih standar, yang penting paket hemat bisa memuaskan hasrat. Hasrat apa? Hasrat nafsu. Ya seperti itu aja, ini review kali ini cylinder head untuk Honda NF 125 series untuk CC 130 CC harian. Oke, sampai jumpa. Yuk, cuy. Yang penting tetap seneng, gembira, ngakak sana sini ngekek. Yang penting jangan ngekek sendiri, ada temannya. Nanti dikira gila. Tapi apa ya? Wong edanku bebas. Coy.